Ini kita lagi keliling-keliling di Puri Harmoni Cikasungka, ngelihat ininya ya, progresnya. Ini di depannya, oh ya, untuk airnya dia ada sumber air bersihnya, jadi nggak usah khawatir airnya jelek. Jadi memang sudah ada ininya, sumber air bersih dari developer. Oke. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the... Bangsa dan tanah air, welcome back my YouTube channel. Oh iya, berjumpa lagi bersama Putri. Oke, nih teman-teman, aku sudah sampai di lokasinya perumahan subsidi yang ada di dekat stasiun Cihoya, yaitu Puri Harmoni Cikasungka. Nah, ini lagi ada promo, yaitu 2 juta all in loh teman-teman untuk DP-nya. Untuk cicilannya itu hanya 1 juta unflat sampai lunas. Oke, segera so unit segera ya, survei lokasinya dan so unitnya, siapa tahu cocok ya, terwujud lah kalian punya rumah impian. Oke, ya sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share teman-teman kalian, supaya menunjukkan dukungan kalian kepada channel Putri Anmas, dan aku semakin semangat lagi membagikan info-info terbaru tentang perumahan-perumahan subsidi, komersil, dan rumah mewah. Oke, ikutin aku ya. Show unit rumah contohnya. Jadi kan kalau kalian itu biasanya kan mau lihat rumah contohnya, terus real rumahnya. Nah, ini rumahnya tipe 3060, jadi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan kamar mandinya sudah di belakang ya teman-teman. Nah, perlu ya teman-teman. Jadi kalau yang kaca itu nanti di realnya itu nggak ada kacanya, jadi ngeplong kayak gitu sampai ke belakang, dan memang sudah dapat dinding belakang. Jadi
Kalau kalian itu nggak perlu renov-renov, tinggal kalian tutup aja pakai kanopi atau apa yang di belakang gitu. Jadi siap kuning. Dan di sini tuh rumahnya masih banyak yang ready stock dan DP-nya mulai dari DP 2 juta all in sampai 9 jutaan deh teman-teman. Jadi terserah kalian mau milih yang mana, mau ready stock, mau inden, ada dari 2 juta sampai ke atasnya gitu ya. Tapi yang paling murah itu 2 juta. Di depan kapling ini, kapling depan ini juga lagi dibuka, siap dibangun, sudah cut and fill, serta di itu di jalan utama ya teman-teman. Jadi lokasinya tuh bagus banget tuh nih, pas banget di depan ini itu rumah yang akan segera dibangun, sudah cut and fill. Jadi itu DP-nya itu kalau nggak salah aku di 9 jutaan, cicilan sih flat sampai lunas yaitu 1 jutaan, mulai dari 1,1 sampai dengan 1,8. Jadi itu cicilan untuk rumah subsidi. Oke, kenapa sih rumah subsidi itu ribet banget sih kak? Nah, kenapa rumah subsidi itu agak ribet? Karena begini ya teman-teman, jadi perlu kalian ketahuin, rumah subsidi itu kan didanain oleh pemerintah, dibantu oleh pemerintah. Ya, jadi wajar dong kalau persyaratannya itu kan ngikutin persyaratan pemerintah. Jadi ya pemerintah harus menyeleksi benar-benar mana yang layak dapat rumah subsidi, mana yang enggak gitu teman-teman. Pokoknya kalau kalian mau itu tuh silahkan japri di nomor yang tertera di deskripsi ya. Ditunggu kabar baiknya untuk survei. Dan jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman kalian. Ditunggu ya. Jangan lupa pokoknya di subscribe channel Putri Alma supaya semakin semangat. Air bersihnya ya, yang ada di Puri Harmoni jika suka. Tuh kita lihat tuh. Nih, ini sudah ada yang tinggal di sini ya. Carportnya ya teman-teman, carportnya carport mobil. Dan untuk sumber airnya ini dari, nah tuh sumber air bersihnya disalurkan ke rumah-rumah. Dan ini adalah bak sampahnya. Oke, teman-teman. Dan ini kita mau ngeluncur ke masuk. Ini kan blok depan. Ini adalah jembatannya. Ini airnya. Nih dalam nggak mungkin banjir, ya kan? Sedalam gitu. Ini jalanannya luas banget. Harganya 168 juta. Tuh, kita lihat yang sebelah sini ya, teman-teman. Kemarin kita belum lihat tuh. Ini itu untuk danaunya. Nih ya. Ini untuk blok depan. Ini juga depan nih. Ini kita lagi keliling-keliling di Puri Harmoni jika suka ngelihat ininya ya, progresnya. Ini di depannya, oh ya, untuk airnya dia ada sumber air bersihnya, jadi
Jadi nggak usah khawatir airnya jelek, jadi memang sudah ada ininya, sumber air bersih dari developer. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman kalian ya, supaya aku semakin semangat lagi. Beh. Variasi mulai dari 2 juta all in sampai ke 12 juta all in. Oke, tergantung coupling, tergantung lokasi, tergantung row jalannya. Oke, nah sekarang lagi dibuka blok C8 teman-teman, hanya 2 juta all in dekat anda. Oke, thank you for watching, see you next video, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, serta di share ke teman-teman.